Gabi tadi. Jadi sekali lagi peluang yang menarik. Gabi Kadar berada di tengah. Tolak akan mencari Kadar. Namun begitu, apakah jaringan ini? Cuba. Oh, satu percubaan yang menarik. Tandukan. Percubaan sekali lagi. Backheel cukup jadi Cabrera. Oh, lepas, lepas. Peluang untuk Chiriti. Bagaimana kali ini Gabi? Jaringan pertama untuk pasukan JDT. Kita lihat boleh ditipu oleh Cabrera. Guerra di situ. Tiga pemain di situ. Lepas. Walaupun ada sakan yang cuba dilakukan oleh Lidl Shot tadi, tetapi kita lihat bagaimana hantaran backheel yang tidak begitu menjadi Cabrera, tetapi usaha keras ada tiga pemain termasuklah Wanama Amir Zafra juga gagal untuk menghalang. Kemudian kita lihat bagaimana bola itu pergi ke arah Gabi dan Gabi tidak melepaskan peluang itu untuk melakukan jaringan. Kita lihat satu cutback yang menarik dilakukan oleh untuk meletakkan JDT. Satu percubaan ke arah pintu gol pasukan JDT. Ya, sentuhan pertama daripada Said Sobri dan mampu melakukan hantaran lintang. Menarik sekali bagaimana usaha dan juga gantingan di antara kedua-dua pemain. Tersekat juga hantaran-hantaran yang dilakukan oleh pemain-pemain titip nampaknya. Masih lagi struggle. Namun begitu gerakan ataupun build up ini yang sedang dilakukan oleh pasukan ini. Hantaran cuba mencari kanan. Go. Kita lihat sekali lagi bagaimana gerakan ini berlaku. Pertukaran posisi di situ. Ya, untuk mengelurkan pemain-pemain titik kemudian ditinggalkan oleh Syafiq. Syafiq Rahim sebenarnya. Syafiq melakukan satu hantaran yang tepat sekali sebelum disambar oleh Kadar untuk meledak jaringan kedua untuk pasukan JDT. Tepat, timingnya juga sangat-sangat menarik untuk disempurnakan oleh Kadar. Cukup sempurna. Kadar semakin serasi nampaknya di kalangan pemain-pemain JDT. Di kanan pasukan Terengganu itu. Dan gol ketiga sekali lagi, Syabi katakan overlap di bahagian kanan. Ya, back kanan S. Kunalan telah pun melakukan overlapping ni berulang kali. Ya, tetapi pada kali ini berhasil juga. Tetapi kita juga puji kebolehan Gera melorong satu hantaran di mana Kunalan hanya memerlukan satu sentuhan sahaja. Ya, sebenarnya Kunalan cuba cross bola itu tetapi nasib malang bagi 2-0 mengatasi pasukan Melaka ketika ini. Perak masih kekal dengan satu jaringan. Peluang pinang Kedah masih terkap. Oh, peluang untuk pasukan JDT. Sambil kita nak memperkatakan import Piken S dulu, Tabah. Benar, kita lihat bagaimana gerakan ini berlaku. Kemudian ada turning yang dilakukan Insa. Kemudian dilorongkan untuk Gabi yang datang bermula dari Cabrera. Cabrera lalu diset up oleh Insa untuk Gabi untuk melakukan satu lembatan untuk menewaskan. Jaringan yang kelima dan kali ini hadir dari pemain back pasukan JDT. Penyokong setia pasukan Joe. Kita lihat bagaimana dengan tenang saja dia dapat melakukan tandukan. Kerana ada pada posisi game sebelum itu. Syafiq. Tip kali ini. Terlengkap ke belakang. Cutback percubaan yang dilakukan dan sekaligus menjadikan gol yang keenam dan kali turun bermula daripada gerakan ini Tabah. Layanan daripada belakang Nazmi Faiz dan membuat satu cutback untuk Guerra. Kekeliruan tolakan itu yang membuatkan pemain-pemain titim seolah-olah tidak dapat membaca sebenarnya gerakan. Kita lihat bagaimana Syafiq seolah-olah tolakan itu mahu ke bahagian tengah, kemudian dia menolak di bahagian kiri pintu gol pasukan titim dan itu mungkin mengelirukan dan menurut sepakan penalti ini. Bagaimana kedudukan itu, gol untuk pasukan titim. Tidak mempersiakan peluang biarpun menyedari semak dan jadi itulah nama dan cerita drama yang berlaku di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin di Kuala Terengganu. Tugas Hisham, insyaAllah kita akan jumpa dan jumpa lagi. Balik ke studio bersama rakan tugas Zainal Abbas dan juga Syabi.